Hi, welcome back to my channel. Pagi ini gue akan share tips yoga selama 5 menit yang kalian bisa lakuin di pagi hari. Kebetulan pagi ini mataharinya lumayan terik, jadi sambil jemur-jemuran kita olahraga pagi. Yuk kita mulai. Nah, dari sini teman-teman bawa kedua telapak tangannya selebar bahu. Telapak kakinya bawa turun ke arah matrasnya. Oke, kita menggerakkan tulang punggung, kita mau mesin tulang punggungnya. Jadi perlahan-lahan dirasain pergerakan tulang punggung. Semuanya tarik nafas ya. Angkat tulang ekornya ke atas perlahan, gerakin tulang punggung satu persatu dan lihat ke atas. Dan buang nafas dari sini. Tarik pinggulnya ke bawah, tuck your tailbone, rounding your back. Coba lihat ke bawah ke arah matras. Kita coba lagi semua nafas dari hidung, angkat lagi tulang ekornya dan angkat dari yang ke atas. Buang nafas, scoop your tailbone, rounding your back. Rasain tulang punggungnya. Sekali lagi tarikkan nafasnya, inhale. Slowly down, exhale. Oke, kita lurusin lagi tulang punggungnya ke depan. Dan dari sini bawa kedua tangannya ke depan. Lurusin aja kedua tangannya. Jari kaki mulai di sini. Dorong dari ke bawah, kita mau bawa turun dari ke bawah dan kita lemasin bagian upper back-nya. Kalian akan merasakan apa kalian dan kedua bahu kalian yang masih terasa kaku, boleh tahan semangat. Yang bisa lebih rendah lagi, coba perlahan-lahan buang nafas, dorong dadanya dari yang ke depan ke arah jari-jari tangan. Pastiin ya, kedua bahunya udah relax dan rasain bagian upper back-nya. Kita lemasin bagian upper back-nya, satu tarikan nafas. Oke, kalau udah angkat lagi badannya ke atas, review chest, kali ini tangannya masih stay, tangannya kanan ke bawah ke kiri. Panjangin tangannya kanan ke kiri dan kita lihat ke sebelah kiri. Lihat ke atas, pandangannya ke atas. Kita putar tulang punggungnya, rasain setiap tulang punggungnya kita putar satu persatu. Oke, kita coba ganti sisi. Tangan yang sebelah kiri ke kanan. Cross your hand. Lihat ke sebelah kanan dan putar step cross tulang punggungnya, lemasin bahunya dan pelan-pelan angkat lagi badannya ke atas. Kedua tangannya bawa selebar bahunya lagi, dorong yang kuat, otot bahunya aktif. Coba dari sini kita angkat ototnya sedikit dari lantai, angkat ototnya sedikit dari lantai, topang otot bahunya, gunain jari tangan di telapak tangan, dorong yang kuat. Kita mau tahan otot perutnya sebentar di sini. Ingat nafasnya jangan lupa. Dari hidung, buang nafas juga dari hidung. Satu tarikan nafas. Oke, dari situ angkat tulang ekornya ke atas. Yang bisa lurusin dua lutut, lurusin dua lutut. Yang gak bisa lurusin, pelan-pelan kita gerakin tumit kaki kiri dan kanan dan rasain kedua tetap kiri dan kanannya. Sambil dorong telapak tangannya, rasain juga tulang punggung dan kedua sisi badannya memanjang, dorong lebih jauh ke belakang. Dan kita coba tahan satu nafas. Yang bisa bawa tumit kaki coba bawa turun, downward facing dog. Pandangannya lihat ke arah atas, ke arah jari-jari kaki. Oke, dari sini coba bawa kedua kaki ke depan, step by step, satu persatu. Perlahan-lahan bawa telapak kaki di bawah pinggulnya di antara kedua tangannya. Coba tarik badannya ke bawah, ambil kedua sikunya masing-masing dan tarik badannya semaksimal mungkin. Lemasin aja bahunya, kita gerakin badan ke kiri dan ke kanan. From side to side. Coba dirasain juga waktu kita gerakin badannya ke kiri ke kanan. Kalian akan ngerasain otot panggul. Rasa tarikannya. Coba rasain juga tarikan tulang punggung. Gerakan seperti ini bermanfaat untuk memperbaiki postur tulang punggung kita dan untuk mengatur nafas juga pikiran kita lebih tenang. Satu lagi tarikan nafas. Kalau mau pernah, coba angkat badan ke atas. Satu persatu, tuangkan aja, jangan buru-buru. Coba rasain nafas.
nafasnya, rasain badannya, angkat kedua tangannya ke atas. Dan ambil pergelangan tangan yang sebelah kanan dengan tangan yang kiri. Coba tarik tangannya ke sebelah kiri dan lihat ke atas semua. Panjangin lagi badannya, tarik sisi badannya, satu nafas, tahan. Jadi tangannya di sisi, tarik nafas dan buang nafas. Perlahan-lahan rasain tarikannya yang di sisi badan dan rasain bahunya lemes. Oke, angkat lagi badannya ke atas. Now slowly from here, dari sini bawa lapak tangannya ketemu satu sama lain. Bring your palms together, close your heart center. Dan kita tarik dua tangan ke arah bahunya. Arch your back. Dari sini dorong kedua tangannya ke depan, round the back. Coba bantu dengan nafasnya, inhale. Buang nafas. Satu tarik nafas. And exhale. Pull telapak tangannya lagi ketemu satu sama lain di prayer position. That's our 5-minute yoga to kick off your morning. So, see you in my next video. Kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya. Keep safe and keep healthy. Namaste.